Ini saksinya. Silakan. Silakan duduk. Sini tanganmu, Kanjeng. Aku kawinkan kamu dengan putriku Nyi Randa. Dengan mas kawin, apa yang kamu inginkan mas kawin dari pernikahanmu ini, Nduk? Aku ingin Krisna Garunting, Bapak. Aku sudah tidak punya Krisna Garunting lagi. Pusakaku hilang bersama tombak Kiai Rantas Angin. Hei, mau apa kau? Percaya, Kanjeng. Kakang. Tapi aku juga percaya Kakang akan mencari keris itu dan akan memberikannya padaku. Mintalah yang lain. Tidak. Aku tidak mau. Aku ingin pusaka itu. Pernikahan bisa dilaksanakan jika ada mas kawin yang pasti dan jelas. Aku berikan cincinku ini sebagai mas kawin pernikahan kita. Dan kelak jika aku sudah menemukan Krisna Garunting, akan kuberikan pada Nyai. Kakang sudah berjanji. Aku pegang janji Kakang. Pastinya. Janji harus ditepati, Kang. Aku terima mas kawin cincin ini yang Kakang tawarkan beserta Krisna Garunting sebagai hadiah jika kelak ditemukan. Pasti aku berikan padamu, Nyai. Pasti. Betul, ini keris pusaka Naga Runting milik Kang Mas Haryo Sentanu. Tidak salah lagi, ini memang Naga Runting. Coba Kiai, apakah ada sesuatu yang lain? Tidak, tidak ada yang cacat. Untung diketemukan oleh orang kita sendiri. Umpama saja diketemukan oleh pendekar jahat, keris ini akan membawa malapetaka bagi orang banyak. Tolong disimpan kembali. Simpan keris dan tombak pusaka romomu ini. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat, ya? Baik, Paman. Pendawa? Ya, Kanyi Rara? Simpanlah keris Naga Runting ini dan tombak Kiai Rantas Angin itu olehmu. Aku percayakan kedua pusaka ini kepadamu. Kanjeng Rara, maaf. Jangan menolak dan jangan diberikan kepada siapapun kecuali yang berhak. Romo Kanjeng Rara maksudnya? Belum tentu. Yang memiliki kedua pusaka itu Kanjeng Haryo Sentanu. Bukankah yang berhak berarti beliau, Kanjeng Rara? Belum tentu, aku bilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri Romo. Jika Romo sudah berubah, baik tabiat maupun tingkah lakunya, ia tidak berhak memiliki dua pusakanya. Bagaimana jika Romo Kanjeng Rara memaksa memintanya? Bagaimana pendapatmu? Ya, tentu saja aku berikan. Itu jawaban Gendower. Tapi kalau topeng hitamnya mengatakan, tentu lain. Dia akan menjawab begini, Kanjeng tidak berhak karena Kanjeng sudah berubah.
dan dia akan mempertahankan dua pusaka itu dengan nyawanya. Ayo. Iya. Kena, kena kau sekarang. Mau lari kemana lagi sekarang kau sayangku? Lari masuk ke dalam hati kakak. Dan aku tidak akan mau keluar lagi. Kita akan tinggal bersama dan meniti hidup ini dengan penuh bahagia. Kanjeng Rara, panggil saja namaku. Aku bisa dikumpulkan Kanjeng Tumenggung. Di sini kan tidak ada Kanjeng Tumenggung. Nanti orang akan mengecap aku sebagai pekatik yang kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Akibatnya, aku akan dibenci banyak orang. Mendingan aku tidak menjadi Kanjeng Rara. Hidup sebagai orang biasa di kampung. Dan bertani, kita hidup berdua denganmu. Aku terharu mendengar perkataanmu, karena kau mengajak aku hidup bersama di kampung. Aku memang menginginkan hidup bahagia bersamamu. Kurang ajar kau, Gendongor. Berani-beraninya membawa putri Kanjeng Adipati. Penculik, turun. Biar aku antar Kanjeng Rara ke Kadipaten. Siapa mereka, Gendongor? Tidak tahu, Cendara. Aku belum pernah melihatnya. Kurang ajar, disuruh turun malah ngomong sendiri. Sabar, Kisanak. Aku bukan penculik. Bukan penculik, tapi membawa Kanjeng Rara sampai ke Dusun Pakembangan ini. Apakah Dusun Pakembangan sama dengan halaman Kadipaten? Puluhan pal jauhnya, tahu? Apa hak Andika melarang aku kemari? Aku yang menyuruh Gendongor ke sini. Andika mau apa? Kami disuruh mengawal Kanjeng Rara. Tidak perlu, minggir. Tidak, ikutlah bersama kami. Akan kami kawal kemanapun Kanjeng Rara pergi. Kurang aja. Melihat seorang wanita yang menaiki kereta kuda lewat sini? Oh, larinya ke sana. Oh, makasih ke sana. Iya. Mau kemana? Kau buru-buru? Kau lihat Kanjeng Rara Setiawati? Tidak. Makasih ya. Kasian ya, Gendongor. Kelihatannya serius ya. Yuk, kita bantu dia, yuk. Cari Rara Setiawati. Yuk, yuk. Jadi, Cahayu? Kecelakaan, Nyai.
Tidak apa-apa. Yang penting kau masih hidup. Ayo Bibi tolong. Bisa jalan kan Cahayu? Kalau tidak bisa jalan jangan dipaksa. Nanti kakimu tambah sakit. Aku hancurkan Kabupaten Tegal dari dalam gelando. Aku sudah siap menyerbunya, Nek. Bagus. Iya. Kanjeng Rara. Gendor. Ketiwasan, Gendor. Aku hampir saja mati. Apa yang terjadi, Kanjeng Rara? Kuda tidak bisa aku kendalikan. Tali-tali pengikat kudanya putus. Dan akhirnya keretanya terbalik. Innalillah. Dan Nyai? Bibi inilah yang menolong saya. Oh. Namaku Randa, Cah Bagus. Terima kasih banyak, Nyi Randa, atas pertolongan Nyi terhadap Kanjeng Rara. Sudah, lupakan saja. Orang berbuat baik itu seperti orang membuang ludah. Begitu dilakukan, ya sudah, langsung dilupakan. Bawa aku pulang, Gendor. Aku akan cari keretanya dulu, Jeng Rara. Tidak perlu mencari. Pakai saja keretaku, tidak usah bayar. Ayo cepat ambil keretanya, Gendor. Aku ingin sampai sebelum larut malam. Iya, iya, iya. Kemana saja kau mencari Setiawati? Makanya tidak ketemu. Ke Brebes sampai ke Losari, Kanjeng. Tapi orang-orang Losari tidak pernah ada yang melihat kereta yang dinaiki Kanjeng Rara dengan Gendowor. Kamu? Hamba mencari ke daerah selatan, sampai ke Rengkas Pendawa. Tidak ada. Kamu? Kalau hamba ke Pemalang, sampai ke Petarukan. Tidak ada. Ketemu? Tidak ketemu, Kanjeng. Tapi orang-orang melihat Gendowor membawa kereta ke Selawi. Kamu kejar tidak? Hamba kejar. Di Selawi orang-orang bercerita ada kejadian di Pakembangan. Kejadian apa? Kereta yang dinaiki Kanjeng Rara Setiawati dan Gendowor dicegat gerombolan penjahat. Tapi berhasil meloloskan diri lari ke Margasari. Kamu kejar ke Margasari? Hamba kejar sampai ke Margasari. Tapi hamba tidak menemukan kereta Kanjeng Rara. Kanjeng Rara datang! Kanjeng Rara datang! Kanjeng Rara Setiawati luka-luka! Kurang ajar. Hajar Gendowor Punggawa. Gendowor, kurang ajar kamu. Kau apakan anakku? Kau apakan anakku? Ibu, Gendowor tidak bersalah. Dia tetap bersalah. Lepaskan ibu. Ayo masuk. Ibu, ibu. Jangan sakit ini. Jangan diteruskan. Ini perintah dari Kanjeng Rara Wirapi, Kanjeng Tumenggung. Jauhi Gendowor. Biar aku yang mengurusnya. Kau tidak apa-apa, Gendowor? Kau tidak apa-apa. Ada apa-apa? Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Tidak. Biar saya obat sendiri. Laku topeng hitam sekarang berubah laku, persis sebagai laku penganut ilmu hitam yang suka membunuh sesamanya. Benar, sekarang topeng hitam sudah membuka kedoknya. Sebenarnya dia adalah penjahat, sama seperti topeng emas. Kedua-duanya sekongkol. Sabar, sebagaimana yang pernah aku kemukakan dahulu. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Perubahan laku topeng hitam yang tiba-tiba. Kenapa? Kenapa kemari? Sana pergi. Nanti kita ibu. Aku
bawakan obat untukmu. Pelakunya orang-orang yang selama ini selalu dirugikan oleh topeng hitam. Cepat pergi. Nanti kalau ada orang yang melihatmu menemuiku, kau nanti kena marah lagi, Dimas. Kau panggil aku Dimas. Dimas suka? Suka, suka sekali. Panggil aku seperti ini sampai aku mati, Kang Mas. Cepatlah pergi. Nanti kalau diketahui ibumu, aku bisa celaka. Aku senang. Akhirnya kau mau memanggilku Dimas. Jeng Rara. Maaf. Aku ingin bicara, Jeng Rara. Aku tidak mau dipanggil seperti itu. Baik, baik. Dimas Setiawati, aku mau bicara. Aku ingin mengutarakan sesuatu. Aku harap Dimas tidak salah paham. Aku minta Dimas tidak menemuiku lagi. Kenapa? Aku mencintai Kakang. Aku juga mencintaimu, Dimas. Tapi... Kang Mas takut dipukul lagi. Kalau Kakang takut, marilah kita kabur. Kita tinggalkan kadipaten ini. Kita menyeberang ke Andalas. Kita hidup sebagai petani. Bagaimana, Kakang? Kakang mau aku ajak kabur? Jawab, Kakang. Kau... Dimas, tunggu Dimas. Maafkan aku, Dimas Setiawati. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Aku melakukan semua ini juga demi kebaikanmu. Kenapa? Apa kau tidak menyukaiku? Bukan begitu, Setiawati. Tapi kau harus mengerti. Kau dengan aku sangat berbeda. Aku hanyalah rakyat jelata, seorang pekati kuda, pembantu rendahan. Tapi aku tidak pedulikan itu. Aku tidak peduli kau rakyat jelata atau bukan. Bagiku, sama saja kau adalah gendawar yang aku kenal. Mengertilah, Setiawati. Sejujurnya aku katakan, aku mencintaimu, Setiawati. Aku ingin menikahimu. Tapi saat ini kau masih milik orang tua yang telah membesarkanmu. Tunggulah. Nanti pada saat yang tepat, aku akan datang untuk melamar pada orang tuamu. Sementara ini, kita harus berjauhan. Bersabarlah, Dimas. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Aku senang Kakang mengatakan semua ini padaku. Tapi bagaimana kalau aku rindu pada Kakang? Bawalah ini sebagai obat rindumu. Sekarang pulanglah. Jadilah anak yang manis. Kamu yang bernama Gondawar? Benar, saya Gondawar. Apa tidak salah? Bocah begini bisa mengalahkan 4 orang muridku yang paling utama. Dari caranya kamu menangkap seranganku, menunjukkan bahwa kau punya kepandaian. Tapi itu belum cukup untuk menunjukkan semua kehebatanmu. Sekarang tunjukkan sampai di mana tingkat kepandaianmu. Sebentar, Bapak ini siapa? Kalau ada perkataan saya atau perbuatan saya yang membuat Bapak marah, saya mohon maaf. Saya tidak mau menanam bibit permusuhan. Aku Kironta, ketua perguruan sedulur papat. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud membuat keributan dengan murid-murid Bapak. Saya hanya sekedar mempertahankan keris Naga Runting dan tombak Kiai Rantas Angin milik majikan saya.
apapun alasanmu, kau sudah membuat aku penasaran. Seperti apa kehebatanmu, seorang bocah yang bisa mengalahkan murid-muridku? Mau kemana, Soma? Keluar sebentar, Bu. Cari angin. Tidak. Kamu tidak boleh keluar rumah. Tapi, Bu. Masuk. Ah! Soma ini bukan anak kecil lagi, Bu. Soma sudah dewasa. Soma tidak mau dilarang seperti itu, Ibu. Kalau kamu memang sudah dewasa, seharusnya kamu bisa memilih mana teman yang memberi pengaruh baik ataupun buruk. Bukan seperti Haji Basa Pamungkas atau Mak Lampir. Kamu telah mengecewakan Ibu, Soma. Ilmu yang kau pelajari hanya untuk membuat kerusakan. Tapi Soma ditipu, Ibu. Diam! Masuk ke dalam kamar. Dan jangan keluar-keluar sebelum Ibu suruh. Ingat itu. Jika kamu tetap keluar secara diam-diam, Ibu akan membuatmu menyesal seumur hidup. Mengerti, Soma? Iya, Ibu. Kamu telah mencoreng muka Romo dan ibumu dengan kotoran yang paling busuk, Setiawati. Kamu pergi berdua dengan Pekatik ke tempat yang sepi. Selawi bukan tempat yang sepi, Bu. Tapi kamu bukan ke Selawi, kan? Kamu ditemukan di Lebak Siu di Gunung Tanjung. Mau apa kamu dibawa Gendower ke sana kalau tidak mau berbuat busuk? Bukan Gendower yang membawa aku, Ibu, tapi kudanya yang tidak bisa aku kendalikan. Jangan menutupi kesalahan Gendower. Kamu tahu, Setiawati, sekarang kamu jadi omongan di mana-mana. Kami tidak melakukan apa-apa, Ibu. Gendower tidak bersalah. Dia menjadi kusir karena akulah yang meminta. Selalu saja kamu menutupi kesalahan Gendower. Karena dia benar, Ibu. Bukan karena Gendower benar. Karena kamu terpelet, kena ilmu guna-guna. Ibu, Gendower tidak akan berbuat sekeji itu kepadaku. Siapa bilang Gendower tidak akan berbuat sekeji itu? Tunjukkan kekejian Gendower kalau Ibu benar. Diam! Gara-gara Gendower, sekarang kamu sudah berani kepada Ibu. Apa yang kamu harapkan dari Gendower, Setiawati? Cinta! Darah yang mengalir di dalam dirimu adalah darah biru, bukan darah sudra seperti Gendower. Sejak kapan manusia dipecah belah sehingga menjadi berbeda darahnya? Hanya kesombongan kita saja yang membedakan derajat. Sudah, jangan banyak ngomong. Sampai kapanpun kamu pasti akan membela Gendower. Masuk! Mira? Iya, Kanjeng. Kadong dawuh, Kanjeng Rara, ada tugas? Ada. Pergilah ke tempat Gendower. Sendiko, apa yang harus aku katakan pada Gendower? Sini. Gaet dia sebisamu. Kalau kau berhasil, aku beri upah 50 ringgit. Dan kau aku kawinkan dengan Gendower. Betul, Kanjeng Rara? Mendekatiku. Mau apa ya? Oh iya, minta dikerik punggungnya.
Kanjeng Rara, ada perintah apa, Kanjeng? Apa ini? Pakai. Untuk diapakan ini, Kanjeng? Untukmu. Pakai di waktu sore, sewaktu Gendowor pulang dari mencari rumput. Dan dekati Gendowor dengan cara yang paling ampuh. Maksud Kanjeng, hamba... Kau harus kelihatan cantik. Pakai alat riasku. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, Kanjeng Rara sangat baik sekali. Ini modal kamu untuk menggait Gendowor. Berikan apa yang dia minta. Kau harus memberi kesan sebagai calon istri yang baik. Mengerti kan? Mengerti, Kanjeng. Jangan sampai gagal. Upahmu besar kalau berhasil. Gendowor, betapa bahagianya aku bisa menjadi istrinya. Kurang ajar. Siapa yang menyembuhkanmu, Samba? Hamba Tuhan yang tidak menyalahgunakan ilmunya. Aku tidak tanya tentang ilmu, tapi aku bilang, siapa yang menyembuhkanmu? Mak Lampir, kembalilah ke jalan yang benar. Bertobatlah sebenar-benar tobat. Jangan berpidato di hadapanku. Pergilah dari sini. Pergi. Baik, aku akan pergi dengan Raden Samba. Tidak bisa. Jangan mengada-ada, Mak Lampir. Raden Samba sudah tidak ada artinya bagimu. Dia sudah menjadi manusia sempurna. Sudah lepas dari sihir ular Sarpakenaka. Kurang ajar. Rasakan kamu, Grandong. Grandong. Tunggu. Belum. Jangan dikejar. Biarkan dia. Senjata pamungkasnya masih, Guru. Sayang kalau tidak digunakan. Mak Lampir juga harus dapat bagiannya. Kalau begitu, kalian lemparkan dengan Aji Bayu Netra. Ayo cepat. Cepat, Wang. Ayo cepat naik. Kita sedang berburu dengan waktu. Ayo, Grandong. Lampir pasti penasaran. Dia akan memburu kita lagi, Guru. Aku percayakan pada kalian berdua. Tapi, mana kami sanggup melawan Mak Lampir, Guru? Kenapa tidak? Buktinya kalian kalahkan tadi. Menghadapi lawan, yang penting adalah ketenangan, berpikir, dan bertindak cepat. Kami sering menemukan, kadangkala orang yang kuat bisa dikalahkan oleh orang yang lemah. Nah, kemenangan itu karena apa, Guru? Karena tindakannya yang cepat dan siasatnya yang jitu. Pokoknya percaya diri, membela orang yang benar, Tuhan selalu bersama yang benar. Gendo.
Nyai, mau kemana Nyai? Mau kondangan? Kok kondangan? Sengaja hanya untuk kamu saja. Kok kondangan? Maksud Nyai? Bayar nazar. Nazarnya apa Nyai? Kalau aku dapat rezeki banyak, aku ingin makan enak berdua dengan gendowor. Seperti makannya pengantin baru. Begitu nazarnya. Aneh banget. Ya tidak aneh. Wong nazar kok aneh. Aku baru saja dapat rezeki besar. Karena itu nazarku aku bayar. Ayo kita makan bersama-sama. Ayo, kok ingin aku dosa? Sini cepetan. Sekarang kamu lihat sendiri, Gendowor mau kepada wanita siapa saja yang menguntungkan. Ibu sudah menduga, Gendowor hanya mempermainkan kamu. Aduh, aduh sakit sekali. Aduh, kakiku tolong Gendowor. Ini, aduh, ini. Ya. Lagi, Setiawati. Setiawati. Celaka. Ada apa? Setiawati dan ibunya, pasti dia salah paham dengan kita. Alah, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita berdua. Tidak bisa, aku harus menjelaskan. Gendowor! 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 Bagaimanapun kau harus jatuh ke tanganku, Gendowor. Ibu sudah bilang, carilah suami yang sederajat dengan kita. Jangan dengan Gendowor yang hanya pekati kuda. Banyak putra adipati dan tumenggung muda yang sederajat dengan kita. Hidupmu akan mapan, enak, karena harta yang berlimpah dan disembah orang banyak. Tidak ada, Nek. Ada. Mereka ada di depan kita. Aku harus bisa menguasai Dian Selassie kalau aku ingin menaklukkan Arya Soma. Tapi mana mungkin aku bisa menguasai Dian Selassie kalau masih ada Aji Basa Pamungkas. Aku mengerti. Ada apa, Ketua? Apa Andika ada yang mengikuti? Tidak. Aku ingin bicara penting. Tapi ingat, tidak seorang pun yang boleh tahu. Mengerti? Silakan. Sebenarnya, aku dilarang ibu menyertai kalian. Itu sama saja ibu menawan aku. Usahakan aku lepas dari ibuku. Mengerti? Ayo, silakan Nak Soma. Mau kemana, Soma? Menolong wanita itu, Bu. Jangan lupa kancing pintunya, Nyi. Iya, iya. Kok tidak apa-apa? Saya takut, Nyai. Kok akan aman dengan Kundo? Ini yang aku tunggu-tunggu. Yeah!
Kau diam di sini saja, Nduk. Iya, Nyai. Nyai, Nyai tidak apa-apa. Tidak, hanya... Hanya apa, Nyai? Aku takut kalau lelaki bertopeng itu yang menang. Tidak kan, Nyai, percayalah. Siasatmu memang hebat, Gerandong. Ambil barang sampean. Jangan sampai berebut sehingga terjadi keributan. Masing-masing mengatur diri sampean sendiri. Salam hormatku, Nyai. Lelaki keji. Siapa kamu sebenarnya? Pelaku kejahatan dan kebaikan dicampur aduk bersama-sama. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Buka topengmu. Maaf, tidak bisa, Nyai. Heh! Biar aku yang membuka topengmu. Maaf, Nyai. Kita bukan musuh. Kita tunggal guru satu ilmu. Siapa gurumu? Sama dengan gurunya. Sebutkan namanya. Guru Somala. Murid Guru Somala tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Aku sedang difitnah. Yang melakukan perbuatan keji itu bukan aku, Nyai. Bohong! Aku akan membunuh murid yang durhaka. Aku akan mempertahankan diri. Coba buktikan. Yang dia memiliki kitab Somala, Bu. Iya, Soma. Ya! Ha! Ya! Ha! Ha! Ya! Ya! Ha!
ajar. War, apa yang terjadi, War? Kau pernah merasakan di tenang kuda tepat di dadamu? Oh, belum. Jangan sampai. Kalau lagi apes, kau bisa mati. Mau kemana kamu? Membawa arit dan keranjang segala. Mau cari rumput. Ngelindur kamu. Kamu sendiri sedang tidak sehat. Tidak apa-apa. Cepatlah. Aku sedang diberi waktu. Cepat jaga, kok lambat sekali. Ayo ya, sabar. Pukul kudanya. Iya. Ayo pukul. Pukul kudanya. Dia ya. Lari. Ayo. Cepat jaga. Pelan-pelan, Jaka. Pelan-pelan. Tadi minta cepat, sekarang pelan. Ya, soalnya sekarang kita sudah sampai, Jaka. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kemarin nyabit di sini, masa sekarang di sini lagi? Tidak apa, biar kita di sini saja. Kamu betul-betul mau nyabit rumput di sini, War? Apa? Jaga, cepat kemari. Angkat. Bawa ke gerobak. Orang ini pingsan. Ada deh. Cepat jaga, pacu kudanya. Mana? Serawi. Kenapa tidak ke Suradadi saja? Di sana ada dukun yang masyhur. Cepat pacu kudanya. Kita ke Serawi sebelum terlambat. Ayo. Gubuk Simbong, aku dibesarkan di sini. Ayo angkat. Iya. Aduh. Siapa perempuan itu, Gendawar? Cepat tolong, Bong. Kalau terlambat bisa mati. Ayo. Kok ketawa? Ada apa, Bong? Apa ini Parwati? Bong kenal? Ya, kenal sekali. Aku yang membesarkan. Kenapa ini? Oh, itu. Entah kenapa, Mbah. Tahu-tahu tergeletak di rumput. Oh. Apa Pangeran sudah tahu? Pangeran siapa, Bong? Pangeran siapa lagi? Ya, Pangeran Purbaya. Sudah, nggak usah dikasih tahu. Rahasia. Kenapa, Bong? Panjang ceritanya. Lain waktu aku ceritakan. Kamu sekarang belanja. Belanja secukupnya untuk kebutuhan 5 hari, ya? Ya. Aku di sini membantu Bong membuat obat-obatan, ya? Sana, cepat pergi. Ya. Kamu tunggu di rumah saja, War. Tutup semua pintunya. Jangan sampai ada orang masuk. Iya. Kalau perlu, kamu jaga di depan pintu, ya? Iya, Bong. Aku lihat semalam dia bertempur di sini. Ketua mengeroyok topeng hitam dengan ibunya.
sesudah ledakan terdengar, aku dan si Grandong hilang pikiran sesaat. Dan setelah sadar kembali, aku melihat topeng hitam sudah lenyap. Malampir lihat sendiri, suamiku tidak apa-apa. Aku melihat mertuamu tersenyum ketika meraba urat nadi tangan suamimu. Itulah yang membuat aku yakin bahwa ketua tidak apa-apa. Sekarang kita harus bisa menemukan menantuku. Perasaanku selalu tidak enak. Kalau sudah timbul begini, biasanya akan terjadi apa-apa sih. Bagaimana kalau kita berpencar, ayah? Siapa yang menemukan Kakang Arya Soma, segera hubungi kita dengan Ajen Sapta Pangrungu. Iya, ayah setuju. Mari cepat kita lakukan. Berpencar. Minum, Nyai. Nanti dulu. Rupanya kamu seperti... Jangan banyak omong. Nyai dalam keadaan tidak waras. Cepat diminum jamunya. Loh, kok kamu ada di sini? Anak saya, sebenarnya keponakan, anak kakak saya. Tapi saya pelihara sejak masih bayi, waktu kakak saya meninggal. Ya si Gendowor ini yang membawa Nyai ke sini. Aku berutang budi padamu, Gendowor. Jangan dipikirkan, Nyai. Waktu kami akan ngerit rumput, kami temukan Nyai pingsan. Makanya kami buru-buru bawa kemari, karena Simbong mengerti pengobatan. Selain kamu, siapa? Saya, Nyai. Tuhan yang menunjukkan tempat, Nyai. Gendowor minta nyabit rumput di tempat yang sudah kami sabit kemarin. Disitulah kami temukan Nyai. Aku berutang nyawa pada kalian berdua. Aku akan membalas kebaikan kalian berdua. Insya Allah. Aku tidak mengharapkan balasan kebaikan dari Nyai. Karena kebaikan Nyai terlampau banyak, sehingga tidak bisa ditebus dengan apapun. Granong, aku wajib sapa Pamungkas, Granong. Cepat, katakan pada Malampir dan Dian Selasih, kita ketemu di hutan Margasani. Ayo. Aku bilang apa? Lukanya sangat dalam. Mengasuh dulu, mengasuh. Jangan mikiri anak Nyai, supaya tidak jadi begini. Masya Allah. Ngasuh, ngasuh itu penting supaya orang jadi kuat. Bagaimana aku bisa mengasuh kalau anakku sendiri terancam bahaya, Mbong? Kalau Nyai tidak mengasuh, yang terancam bahaya jadi dua-duanya, Nyai dan anak Nyai. Betul, Nyai. Kalau Nyai mengasuh, sakit Nyai bisa diobati. Itu sama artinya nyawa Nyai akan tertolong. Apalagi yang hendak Nyai hadapi, wah, bukan lawan sembarangan. Berat, Nyai. Gendowor! Cepat laporkan keadaan Nyai ini pada bendaramu. Katakan bahwa... Jangan! Nyai, warga yang baik adalah yang mau melaporkan kepada petugas jika ada kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Tidak usah. Rahasiakan saja kejadian ini. Biar aku sendiri yang akan mencari anakku. Jaka.
terima, Kanjeng Rara. Bagaimana ini dapat? Tentu, Kanjeng. Dukun Jempolan. Mana dia? Kenapa tidak sekalian kemari? Tidak mau. Dia ingin kita berdua datang ke rumahnya. Itu pun harus dirahasiakan. Baik. Bisa sekarang? Tidak, disuruhnya nanti malam. Oh, setuju. Kalau begitu nanti malam kamu antarkan aku ke sana. Baik, Kanjeng. Iya. Betul ini tempatnya. Betul, Kanjeng. Urungkan maksudnya. Maksudnya apa? Ke rumah Nyiranda. Bukan kebaikannya akan Nyai dapatkan, tapi malah petaka. Dia dukun ilmu hitam. Fitnah! Jangan banyak bicara, lelaki. Kepalamu bisa aku pelintir jika bicaramu tidak tahu sopan santun. Aku akan kau yang akan kupintir, sehingga kau tidak bisa menyebarkan ilmu hitammu pada segenap penduduk. Huh. Mulutmu yang berbahaya itu yang harus aku sumbat. Ya! Ya! Ada apa mencariku? Minta tolong menemukan suami bendaraku yang hilang. Siapa namanya? Raden Haryo Sentanu. Kau istrinya? Betul, Nyi. Aku mau menolongmu. Tetapi apakah kau sanggup memenuhi segala syaratku? Apa syaratnya? Mematuhi perintahku untuk mendapatkan suamimu. Sanggup, Nyi. Pikirkan dulu sebelum menjawab. Betul, aku sanggup memenuhi perintah Nyai, asal suamiku bisa selamat pulang sampai di rumah. Pasti pulang, asal kau mau memenuhi semua perintahku. Silahkan, Nyai mau perintah apa, akan aku jalani agar suamiku bisa ditemukan. Ayo.